pantunnya King. Nggak nampak. Kita kirimnya pantun King. Penutupan, pantun penutupan. Waduh, pantun apa? Waduh, semangkat. Selamat menonton kakak. Hai guys, subrek gak lu? Kalau gak subrek, gue makan lu. Selamat menonton, enjoy. Hai guys, mau pamer nih guys. Hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bang Oji dan orang-orang sawah. Apa kabar guys? Semoga kita semua baik-baik aja. Di sini ada pohon singkong nih guys. Nah, buat cemilan kita cabut, siapa tahu singkongnya ada nih guys. Nanti kita rebus. What? Nih pohon singkongnya agak ngumpet-ngumpet gitu guys, kalingan. Kita cabut ya guys. Ayo man. Menakut. Hah? Takut. Takut. Takut pohon gede-gede guys. Duh. Kamu mas, senter. Guys. Gedean dong. Semak-semak ya guys. Hah? Aduh. Cabut om. Cuaca sekarang lagi panas guys. Oh, panas-panas biarin corona hilang. Doain ya guys, supaya corona hilang. Keras banget man. Cabut singkong guys. Maaf guys, tempatnya gelap soalnya panas. Keras banget man. Keras. Baru dapat 2. Hah? Guys, kita sudah dapat singkong ini guys, yang tadi dicabut. Ya, kita goreng pakai rebus. Enaknya digoreng ya, Jay. Oh, narik dulu deh. Ayo. Gue ambil. Fresh, ah. Dapat. Dapat nih 2. Ayo. Yuk, pisau mana pisau ya? Kita goreng guys, gimana keseruannya? Ikutin terus guys. Biasa menyalakan apinya dulu terlebih dahulu sebelum apa-apa ya kan, otomatis apinya nyala dulu. Biasa Bang Oji yang menyalakan apinya nih, ya enggak? Bakar dulu guys, kayu ini guys. Emang biasa bikin api Bang Oji ya? Biasa. Jago gitu cara-caranya, walaupun tanpa minyak bisa nyala gitu ya Bang Oji ya? Kan pakai kertas. Oh, kertas ya? Iya. Yang bikin panas, yang bikin kompor-kompor tuh paling jago. Yang jago ya. Mau manas-manasin orang. Iya. Kayak gimana tuh manas-manasin orang, saya belum tahu tuh Bang Haji. Biar orang sewot. Jadi walaupun kita manas-manasin orang, apinya pun tetap nyala gitu Bang Haji. Begini ya bro. Spice boy. Se begini sih guys. Hah? Masa begini guys. Tuh. Kayak pocong. Cingis di sana. Beranjak udah jalan nih. Nih, cara ngupas singkong yang benar nih. Saya pun sampai salah ngupas singkong nih, yang ini alinya nih. Cara ngupas singkongnya. Oh, jadi tinggal klet doang cing ya. Oh iya. Ini orang dari orang kampung nih guys. Oh cepet cing ya. Cepet lah, nggak kayak Bang Jo. Ini guys, kita mau rebus dulu guys. Nanti setelah direbus digoreng singkongnya guys. Masih nasi nanti. Season kedua guys. Sekarang singkongnya digoreng. Ayo Jay, cemplungin Jay. Belum mateng. Hah? Belum mateng. Ini karena belum panas, nanti dicemplungin nih guys. Apinya. Yoi, sudah panas guys nih. Kita goreng guys. Coba unjukin Jay. Coba Jay. Blarip. Mantap guys. Dah, jangan banyak-banyak.
ini kan. Yoi. Guys, guys, sebagian ada yang mau dibikin mistro ya. Pokoknya lihat jadinya aja dah. Oke guys, nih. Jadi kita ancur-ancurin dulu nih guys, biar kerja halus nanti dibikin bulat. Setelah sudah bulat, kita goreng guys. Kamu masak kok ngarep? Tambahin lah. Tambahin nih. Tambahin lo man. Tambahin lo man nih. Ntar lo malu. Itu mah mistro namanya. Guys, singkong gorengnya sudah matang. Yang kita angkat nih, guys. Ayo. Bakso dari singkong. Ini modelnya nih, pas itu gua nemuin makanan ini tuh di Kalimantan, di Kalimantan. Makanya gua coba sekarang kayak gini bikin. Rasanya sih katanya kayak jambu-jambu klutuk gitu. Tapi enggak tahu dah, belum gua rasa. Guys, di sini sudah matang, siap disantap nih. Ada bakso dari singkong, guys. Yang bulat-bulat ini, guys. Ya. Yo guys, kita makan. Perang nih, Rip. Makan bakso singkong bersama Cingyo. Hai guys. Iya, gua terkenal kan di mana-mana. Oke, guys. Sudah jadi. Makan bakso sebelum kita Cingyo, makan, sebelum kita cobain, baca doa dulu dong. Amin. Amin. Makan, guys. Makan. Nih. Kita cobain yang bulat-bulatnya dulu nih guys. Wah. Ini terbuat dari singkong. Kita makan yang kotak. Mana? Makan yang kotak. What? Nih, yang kotak-kotak. Lembut banget guys. Lembut. Berasa kan? Berasa. Berasa di mana? Kalimantan nih. Hah? Ingat zaman penjajahan Belanda nih. Iya, makan seperti ini. Zaman penjajahan Belanda dulu nih. Coba bisa ceritain zaman Belanda? Jaman Belanda gua kayak kesannya udah 70 umur gua. Enggak kelihatan jing umur 70 ini. Enggak kelihatan. Enggak bisa. Ya kalau misalnya sering sama kita-kita masih kelihatan lah umur 28, 27. Udah, itu mudah-mudahan. Kita cobain guys singkong ini. Dipotek gua. Dipoteknya juga empuk banget guys. Wah, belum. Tapi ini kalau singkong khasiatnya apa jing? Tahu enggak jing? Ngilangin lapar. Kalau lagi lapar makan ini jadi kenyang. Jadi kenyang. Wah, ayo. Makan yang bucing. Enak, oi. Bolehkin sambal dulu, enggak ada sambalnya. Bolehkin sambal. Ini ngalingin nih mesti kong gua. Sambalnya transparan. Jangan lupa subscribe. Bonjok official guys. Ternyata Bung Arif juga bermainan ini juga channelnya. Udah berapa ini Bang Arif? Banyak. Baru bikin. Tentang apa itu coba? Lihat itu bisa dilihat sendiri lah. Sendiri ya. Makan singkong bersama Cingyo. Komedian. Mantap. Jarang makan sama cingyu sih. Ya. Yoi, luar biasa nih singkong nih. Aduh, rasa keju. Nah, sekali lagi kalau misalnya yang di rumah kalau ada ular apa biawak nih. Ah. Ayo guys. Ayo. Bisa tanya. Bisa di komen aja di bawah, ya kan? Misalnya ada yang ular di kasur apa di mana, ya kan? Ular kasur. Tinggal hubungin aja pasti. Terutama saya nangkap ular kakek 1000. Bisa bilang itu. Man juga bisa nangkap ular kakek 1000. Cobain lagi guys. Gosong, udah. Yang bulat ya cing. Anak yang bulat. Berasa nih. Berasa gak gigit. Kita makan bakso singkong ala Bang Vijay dari Kalimantan. Ya biasa cing bisa dilempar. Enggak coba ini. Coba ya. Ya, lagi. Lagi. Coba jahit lu jahit. Coba Vijay. Gue langsung bulat gak usah dipotong. Tapi rasanya emang enakan bakso singkong Bang Vijay. Soalnya kalau yang makan yang bakso begini itu khusus-khusus orang yang enggak punya gigi. Termasuk Bang Yus nih. Empuk banget. Coba gue yang lempar, jangan nih. Emang bisa nih, emang bisa nih.
Contoh paling mudah untuk melempar makan lempar. Sep, hup. Raris yang bulat ya. Gua ada rasa-rasa jahe ini. Bikin di badan angin banget bang Jai nih. Tadi dia pakai jahe ya? Enggak. Pakai apa sih? Mercon, mercon ya. Bikin perut tinggi kenyang, aman. Ini masakan yang paling simpel, gorengan yang paling simpel ini yang namanya singkong. Tadi saya juga bingung singkong mau diapain ya, karena kita ada ide dari Bung Arif, katanya digoreng aja lah. Bener Bung Arif? Mantap. Khas Indonesia asli. Asli. Pokoknya dicobain aja lah singkong, ya kan? Singkong bermanfaat untuk apa nih? Bakteri, apa segala macam. Pokoknya corona mah ya, kita makan singkong. Singkong mau jadi. Kabur. What? Singkong mau jadi sangat enak sekali. Gampang bulu tinggis kendut. Oke guys, sampai di sini dulu. Ternyata sudah pada kenyang, sudah pada gendut perutnya. Pantunnya king. Kan ampun. Akhirnya pantun king. Penutupan, pantun penutupan. Aduh, pantun ampun. Waduh. Semangka. Selamat menonton kakak. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.